Shalom, Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil di hari ini edisi 4 Juni 2022. Kita akan membaca dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, Bapa dalam surga. Dalam nama Yesus Kristus dan oleh pertolongan kuat kuasa Roh Kudus yang terus menjaga, melindungi, menyertai, bahkan memperkenankan kami untuk ada dan berkarya dalam seluruh hidup kami. Di hari ini kami hendak membaca bagian dari firman-Mu. Kami mohon akan pertolongan-Mu ya Tuhan, lewat hikmat dan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami agar kami mengerti dan memahami apa maksud firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan di hari ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur, pasal 130, ayatnya yang ke-7. Mazmur 130, ayatnya yang ke-7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema dari bagian pembacaan firman Tuhan yaitu Dia yang hidup memberikan kebebasan. Dengan perikop dari pembacaan seruan dari dalam kesusahan. Pemirsa yang Tuhan kasihi, saya mengajak kita untuk mengingat kembali sebuah lagu rohani yang berjudul Sebab Dia Hidup. Syairnya mengatakan, Anak Allah Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Demikian syair dari nyanyian rohani tersebut. Saudaraku, melalui pujian yang sudah disampaikan tadi syairnya, mau memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus yang adalah Tuhan yang telah mengalami kesengsaraan, mati dan bangkit serta hidup untuk kita. Sehingga dia bebas dari maut hanya untuk manusia. Begitu juga dengan pembacaan Mazmur kita di saat ini. Ketika pemazmur menceritakan bahwa orang yang menuai kesengsaraan dan siksaan dari dosa-dosa mereka sendiri dapat berseduh kepada Allah dengan kepastian bahwa dia akan mengampuni, menyembuhkan dan mengembalikan mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya. Allah ingin menunjukkan kasih setianya kepada semua orang yang dalam kesulitan, yang dalam penderitaan, yang dalam kesengsaraan. Ia ingin menyelamatkan mereka dari belenggu perbudakan dosa supaya mereka dapat mengenal siapa Allah mereka. Itulah kasih Allah.
perhatian dan kebaikannya terus nyata dalam setiap hidup kita. Pemazmur juga tetap bersyukur sebab ia menemukan bahwa Allah ada kemurahan. Di dalam Allah ada pengampunan. Dan di dalam Dia penebusan itu dapat terjadi. Pengampunan yang sempurna diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika di dalam kehidupan kita, saudaraku, perjalanan dan proses yang sedang kita lalui, ada begitu banyak hal yang kita hadapi, seringkali yang terjadi tanpa kita sadari, ada kesalahan yang kita perbuat. Bahkan kita menyakiti hati Tuhan. Tetapi kembali pada diri kita, jikalau pemazmur memberikan apa yang dialaminya, maka kita pun juga melihat apa yang dilakukan. Pemalsuan titik Allah tidak akan menolak kita ketika kita datang kepada-Nya. Dia tidak pernah mengingat-ingat kesalahan yang telah kita perbuat. Sebab titik doa merupakan sarana komunikasi yang terus terbuka bagi umat-Nya melalui Kristus Yesus. Firman-Nya berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni serta menebus kita dari segala kejahatan kita. Saudaraku, marilah kita terus menaruh harapan kita kepada-Nya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Tuhan menolong memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami renungkan. Kami mohon Tuhan lewat kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Berkati kami semua, hamba yang menyampaikan, pemirsa yang mendengarkan dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Di hari ini, seluruh kehidupan daripada umat-Mu, hamba taruh dalam kasih Tuhan. Jaga, lindungi, dan sertai mereka dalam kesulitan, dalam penderitaan. Tuhan, lepaskanlah mereka. Hamba juga berdoa, menyerahkan para kru yang terus dengan sukacita menyiarkan siaran ini, merekam dan menyiarkannya. Tuhan memberkati dan biarlah semua peralatan yang digunakan menunjang pekabaran Injil melalui media ini. Bapa di surga, terima kasih. Berdoa badan pekerja klasis Siapin Selatan, Tuhan jaga, lindungi dan memberkati. Seluruh pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, dilakukan, Tuhan memberkati. Usaha percetakan Narwastu, Tuhan terus lindungi, beri kekuatan. Semua peralatan Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa menyerahkan BPAM Sinode dalam seluruh program mereka teristimewa persiapan menyongsong sidang Sinode ke-18 di Waropen. Tuhan menolong dan memberkati. Panitia induk, panitia transit, semua hamba serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen, Tuhan memberkati dalam seluruh aktivitas dan program mereka sampai kepada pemerintahan terkecil di kampung-kampung. Dalam nama Yesus,
Hamba serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan seluruh jemaat yang ada di kelas siapan selatan, pelayan-pelayan firman, pendeta guru jemaat penginjil, penatua siamas, badan pelayan unsur, dan seluruh umat Tuhan. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, telah kita ikuti bersama perenungan firman Tuhan di hari ini melalui siaran Tabura Injil. Saksikan terus siaran Tabura Injil yang disiarkan setiap hari. Tuhan memberkati kita. Shalom.